Jumpa lagi di channel YouTube-nya Zara Ramadhani. Kali ini kita berada di Pondok Nelayan. Oke guys, beserta rombongan kita menikmati makan malam di Pondok Nelayan. Ikuti terus channel YouTube-nya Zara Ramadhani. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Asam pedas ikan lais guys. Ya guys, bersih semua guys. Kepada hadirin untuk melakukan registrasi di tempat yang telah disediakan dan tetap mematuhi protokol kesehatan demi kenyamanan kita dan Melayu dalam rangkaian tari Tidayu oleh Sanggar Andani. Beri sambutan yang meriah. Terima kasih Tuhan yang memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pontianak dengan SKIPM Pontianak dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta pimpinan yang kami hormati, izinkan kami dari syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم Pada kesempatan hari ini kami berkumpul dalam rangka pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara perkenankanlah untuk kesekian kalinya kami haturkan kehadiranmu atas syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat yang kau anugerahkan. Allahumma ta'alhamd hadza jalaluhuma wajahku jabat Tuhan negara Republik Indonesia selalu tunduk dan patuh kepadamu dalam segala keadaan agar kami kuat menghadapi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat untuk kita semua. Saya atau yang mewakili Bapak Asda, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Rina Hasi, Kepala Badan Karantinaan Kebunan Bidang Kaman Masuk Perikanan, yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Udayana, terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang kami hormati juga sekaligus kami banggakan rekan partner kerja kita Kepala Kantor Bea dan Cukai Pontianak, terima kasih Pak. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Pak Dir Dimas Polda Kalbar. Yang kami hormati juga Kapolres Tugu Raya yang diwakili oleh Pak Kapolres, terima kasih Ibu. Kemudian rekan-rekan sekalian, rekan kerja kami Kepala Karantina Ikan, Kepala Balai Karantina Ikan Ketiko dan Kepala Balai Karantina Pertanian Pontianak, terima kasih. Serta seluruh Forkompinda baik instansi vertikal maupun pusat serta para hadirin undangan, stakeholder, tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Konsepnya mudah-mudahan maksudnya tersampaikan. Izin Ibu, di Kota Pontianak ada jalan reformasi. Tempatnya nyaman, banyak kafe siap melayani. Hari ini SDSM Pontianak menjalankan reformasi birokrasi untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kota tempatnya orang memancing ikan. Para tamu dan pengguna jasa dilayani sampai puas oleh petugas karantina ikan. Ini pantun untuk PKS mudah-mudahan yang buka. Terasa sejuk minuman air es dicampur dengan sirup pandan. Mari kita dukung kerjasama PKS demi kemajuan kelautan dan perikanan ke depan. Selamat datang juga kami sampaikan ke Ibu Andi, Kapolsek Bandara. Mudah-mudahan saling mendukung kita. Demikian sambutan dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak untuk laporan kegiatan. Acara berikut sambutan selamat datang dari Bupati NT saya. Persilakan. Dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi negeri ini sehingga masyarakat dapat hidup dengan sehat dan sejahtera.
sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kantor kalau di tepi jalan. Kemudian dari lewat yang motor itulah di sampai WBK itu, karena memang setelah WBK ada lagi tahapan selanjutnya WDBM. Terima kasih lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak untuk kata sambutan. Hadirin sekalian, baik yang berada di SMP Infotera maupun yang tersambung bersama di Healing Zoom Meeting, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak terkait agenda perjanjian. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh zona integritas ini merupakan suatu prioritas di dalam pemerintahan untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas serta tambahkan kata dari di tengahnya. Wilayah bebas dari korupsi hari ini sudah 31 dan tahun ini kita menargetkan minimum 6. UPT harus mendapat klaim itu saat ada 6. Di Kalimantan Barat ini ada 2 UPT kami, di Kerja sampai pensiun, katanya gitu ya. Terutama ibu-ibu di kecamatan itu, saya juga nggak tahu apa yang dikerjakan oleh Pak Giri di Antikom. Tapi 2 UPT kami di Pontianak dari sejak tahun 2020 ya, kita sudah memulainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya optimis bahwa komitmen dan dukungan dari seluruh pegawai PNBP pun kita lakukan secara cashless. Jadi semua UPT kami itu di kantornya ada edisi, apakah BCA, BNI, BRI, apa saja. Dan ada teman-teman yang menerima uang fisik di kantor sehingga tidak ada lagi nanti tanda petik menerima uang begitu. Walaupun itu sebetulnya levelnya adalah pembayaran. Kepada Bapak Rektor bahwa Bapak Menteri kami ini mempunyai program unggulan yang cukup signifikan. Yang pertama mungkin kami informasikan kepada seluruh para hadirin untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama teman-teman juru kamera. Bapak Agus beserta untuk dapat bergabung bersama Ibu Kepala Badan. Untuk melaksanakan PR Pontianak dalam hitungan kita bersama 3, 2, 1. Berkomitmen membangun zona integritas demi mewujudkan wilayah bebas korupsi. Jadi silakan pada para tamu kehormatan. Masih dengan semangat yang sore sekali dari Polda, yaitu sinergis kita. Hadirin sekalian dan Bapak Ibu tamu kehormatan, sebagai salah satu bukti dimulainya pencanangan zona integritas ini, SKIPM Pontianak telah mewujudkan sebuah dari Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan bahwa sistem informasi layanan operasional karantina ini merupakan ide dari salah satu pegawai di SKIPM Pontianak. Bapak Sapullah, silakan Pak, mungkin bisa ditampil. Iya, bisa mematuhi protokol kesehatan demi kenyamanan kita bersama. Acara selanjutnya kami mohon kepada para tamu kehormatan untuk mendampingi untuk secara simbolis penyambutan. Bapak Rusnadi,
integritas dan penyelenggaraan kegiatan ini dapat menjadi simbol dipelayannya sistem pelayanan karantina yang berintegritas, profesional, dan selalu sigap menghadapi perubahan-perubahan dalam dinamika. Saya informasikan juga setelah foto bersama kami persilakan naik ke panggung. Wahyu Wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.